guys, ini hasil setelah di airbrush guys. Ini kemarin kameramennya itu baterainya lemah, jadi kamera tidak bisa digunakan guys. Ini lagi mural bakwan. Nah, bakwannya itu muncrat. Kita bikin efek 3D juga guys. Selamat datang di channel Sewa Mural guys. Nah, kali ini kita lanjut mural. Oke. Okay? Mural kotong-kotong biasa ya guys. Oke. Okay? Di Jalan Wage. Tepatnya di Pom Bensin Aloha. Nah, ini pintu masuk Pom Bensin Aloha dari arah Gedangan guys. Nah, ini dari arah selatan ke utara. Nah, ini Pom Bensin. Nah, untuk spot lokasi kita mural ada di sebelah sini guys. Ini nanti rencananya itu warung bakwan Trunojoyo. Oke, kita inceng. Mari kita inceng. Di dalam sudah ada Mac sama Mamen. Yuk lanjut guys, yuk kiparan yuk. Pamit pak. Nah, sini ada tukang ngeles guys. Pamit pak guys. Jangan lupa subscribe, like, komen. Nah, kita pinceng ada Mac. Nah, ini seperti biasa kita tahap blok blogging. Nah, bikin blok kayak gini. Nah, ini sudah ada sketsanya. Di blok. Mari di blok kita uripi atau kita gradasi. Untuk proses gradasinya kurang lebih ini dikasih contoh sama Mas Mamen yang sudah ahli, intinya inti core of the core. Wah, ini mulai api, jadi mulai api sing iki mang rodok kelepotan, ini mulai api. Nah, untuk tahap gradasi seperti ini bagaimana Mas Mamen teorinya, ini teori praktek ini. Caranya, untuk membuat gradasi itu seperti apa kuasnya? Caranya cukup mudah guys. Ya. Ambil yang biru, warna rata-rata, yang hijau untuk tengah pasar bawah kayak gini. Jadi kuasnya separuh-separuh. Ya. Oke, kurang lebih seperti itu guys. Bisa dipraktekkan guys. Di kanvas atau di tembok rumah. Para pemula ya, cara bisa. Kita lihat dari jauh guys. Untuk tahap apa? Penguripan atau gradasi? Penguripan angin lah. Bahasa air bercampur-campur. Oke guys, ini hasil setelah di airbrush guys. Ini kemarin kameramennya itu baterainya lemah, jadi kamera tidak bisa digunakan guys. Ini baru record lagi guys. Nah, ini sudah kita kasih efek-efek bayangan seperti biasanya. Jadi ciri khas Dewa Mural itu ada airbrushnya guys. Untuk tulisan kita kasih efek bayangan, apalagi gambarnya, objeknya kita kasih bayangan. Yang ini bayangan palsu guys ya, bukan bayangan asli, apalagi bayangan mantan. Ini bukan bayangan guys, ini airbrush. Dan ini gambar, bukan tanaman yang ditandur. Nah, ini paralon guys. Efek kalau dilihat dari jauh itu mungkin view-nya, gambarnya itu seperti ini. Ini minta dikasih bunga-bunga pink sama kuning. Kita lihat dari bawah sampai ke atas. Dan di sini ada tim-tim Dewa Mural.
mural, guys. Ini lagi mural bakwan. Bakwannya itu muncrat. Kita bikin efek 3D juga, guys. Habis di sket, di blok, terus di para warna seperti ini, guys. Nah, nanti terakhir kita tahap airbrush seperti biasa. Nah, yang sebelah sana ini belum dikasih efek bayangan dan airbrush, guys. Jadi bunganya seperti ini, masih mentah. Belum ada bayangannya. Yang ada bayangannya cuma kabel. Dan ini logo dari Pak Wan Trunojoyo, negara Aloha. Oke, sampai sini kita airbrush dulu, guys. Sampai tunggu nanti kita record lagi, oke. Nah, oke, guys, ini hasil yang sudah selesai, guys. Ini sudah selesai. Ini juga sudah selesai. Ya, kemarin digarap sama Mac sama Mame. Untuk detailing kita lihat dari dekat, guys. Nah, untuk sekarang ini Mac sama Mame libur, guys. Gak masuk. Nah, ini yang 3D-nya sudah selesai, guys. Oke. Nah, ini gambar 3D-nya, guys. Untuk detailing bisa dilihat perlahan, guys. Bawang goreng, bawang pring, saus jeruk nipis, sendok, seperti ini. Oke, untuk view dari jauh kita mundur, guys. Untuk view dari jauh, nah seperti ini, guys. Cakep, guys, cakep. Oke. Jadi untuk gambar keseluruhan, nah ini, guys. Kanan, tengah sama kiri. Oke, guys, cukup sekian. Capek, guys, motoku sempet. Oke, okay. Ya malum lah. Kita bekerja pakai tangan dan mata, guys. Jadi mata harus jeli-jeli memandang warna, mencampur warna. Jadi untuk sempet lagi, guys, kurang dulu. Selanjutnya bisa nanti saya share di Instagram saya di @wamural, guys. Jangan lupa follow Instagram. Nah, kalian bisa scroll dan lihat karya-karyanya Wamural. Ya. Terima kasih yang sudah menonton. Oke. Thank you yang sudah subscribe. Jangan lupa like, comment ya, guys, ya, di sosial media kalian. Oke, biar teman-teman kalian semuanya pada tahu. Oke, thank you.